kita bikin kumpulan usaha di sini. UMKM itu katanya buat yang jalur jualan, tapi kenapa yang dapat kok bukan orang jualan? Sekitar 30 ribu. Anak yang bisa bisa dia kepada sekolah. Selama ini kemana mau kita? Hari keempat ya. Susah, harus pakai uang. Kita tuh lagi susah, kenapa ditekan lagi? Pulang. Kenapa harus disenjata? Emang dia bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya digomongin ibu-ibu nih hari ini. Dan saya bakal nge-host di belakang karena tempatnya terbatas dan ibu-ibu ini pengen masuk semua. Ini ibu-ibu ini dari mana? Saya dari kumpulan Srikandi Aset Jakarta. Srikandi Aset Jakarta. Iya, kumpulan Srikandi. Srikandi berarti ibu-ibu. Iya. Enggak ada cowoknya? Enggak ada. Ini anggotanya berapa sih, Bu? Hampir anggotanya 250 orang. Perempuan semua? Perempuan semua. Wow, teman-teman, mereka perempuan semua kompak. Dan sekarang kompak menjadi relawan Aset Java. Nah, sebelum jauh ke sana, apa sih di sini tuh yang menjadi keresahan utama banyak-banyak ibu-ibu di sini tuh? Kalau keresahannya banyak juga ya, apalagi ibu-ibu. Kayaknya materi ya. Pengen modal usaha. Kita bikin kumpulan usaha di sini. Emang biasanya di sini usahanya apa sih, Bu? Dagang. Dagang apa? Makanan kayak snack-snack begitu, warung. Dan itu selama ini ada nggak dari pemerintah? Tidak ada. Tidak ada. Cuma janji doang. Iya. Makanya yang UMKM itu, makanya nih, Tete kan jualan udah hampir 5 tahun. Jualan ikan sama peyek. Sekarang kali profesi ke Teluk Gunung. Katanya itu UMKM itu katanya buat yang jalur jualan. Tapi kenapa yang dapat kok bukan orang jualan? Berupa uang, berupa yang minyak, itu nggak ada sama sekali saya. Jadi janji lah. Janjinya itu janjinya kemana gitu. Jadi tidak butuh janji, masyarakat itu janjinya buat bukti. Iya. Saya ingin tahu permodalan di sini selama ini dari mana, Bu? Emo. Batu apa? Emo. Bukan emo. Pinjam uang sambil duduk. Oh, di tandarannya? Iya. Iya, bisa. Ya bisa juga dibilang begitu. Itu selama ini memang masyarakat sini kesana ya pinjamnya ya? Iya. Udah berapa lama berjalan kayak gitu? Udah lama. Bertahun-tahun, 10 tahun lah ya, ada kayaknya. Ada. Tete juga di sini udah mau 11 tahun. Ada panggil 11 tahun. 11 tahunan. Ada lagi gak, Bu, selain usaha mandiri? Pabrik. Ah, pabrik kenapa? Maksudnya kan kalau kita punya pabrik, nanti ibu-ibu kan jadi bisa bekerja di situ. Dikelola sama ibu-ibu. Dari Kabupaten Sukabumi kan pabrik cukup luas. Ya, minimal ya. Saya minta 2 pabrik atau 3 pabrik. Untuk kita kelola catering atau snack atau apa nantinya dijadikan di sini supaya ibu-ibu di lingkungan kita itu enggak inilah hal gitu ya, adalah kan, ya. Gitu. Ada lagi nggak, Bu? Sekolah boleh. Saya punya anak dong. Sekarang lagi mau dengan yayasan capek ya di cabang Kalimantan. Jadi tolonglah di untuk kecamatan Cikidang kecamatan SLB. SLB. Ini anak saya ini nih, sekolah SLB. Anak-anak kebutuhan khusus disabilitas. Ya, sekolahnya belum ada. Belum ada. Masih numpang di rumah. Ya, rumah. Ibu memang harus sekolah yang kebutuhan khusus harus luar ya, Bu. Harus ke Karang Tengah. Di sini banyak sekitar 30 lebih anak yang disabilitas ya. 30 lebih. Iya, pada sekolah. Selama ini kemana kamu lagi? Nggak tahu. Kali ngumpet ya. Tapi tahu anak ibu nih dan lulusan SMA bekerja gampang nggak? Susah. Harus pakai uang.
kan dia bilang pabrik bu. Iya, pakai uang langsung pak. Oh, masih iya. Paling cuma 2 bulan udah 3 bulan beres. Itu 3 juta bayarnya. Gak ada yang masuk ya. Ya. Kalau iya, ini nggak kalau umur pekerjaannya. Oh, 3 bulan minimal. Sebulan ya. Sekarang anak-anak bosan sama. Iya. Ada di rumah, ada di rumah. Kan itu udah bertahun-tahun ya, maksudnya. Iya. Enggak ada perhatian sama sekali. Enggak ada. Mana mereka? Enggak tahu. Mas kesehatan? Ada, Kak. Ada juga, Kak. Saya malah ngurusin sendiri. Apa itu, Bu? BPJS, Yankis. Yankis yang BPJS yang sekarang itu kan, katanya begini. Saya ngurusin udah kalau sampai ini ngurusin aja cuma sendiri. Enggak pakai uang, enggak pakai ini, enggak ada. Makanya diminta berapa? 250.000, 300. Iya. Benar enggak itu? Enggak kasihan mereka ini ya. Iya, makanya gini, Pak. Kita tuh lagi susah. Kenapa ditekan lagi? Itulah. Itu 250.000. 250.000 sampai 150.000 buat bikin BPJS. Iya. Belum kita katanya kalau ini OTT harus ada buat kontrol. Nah, kan harus ke dokter dulu, ke ini dulu. Teman-teman, itu adalah keresahan sebagian keresahan yang kami rasakan di sini ya sebagai warga Cikinang dan mengharapkan pemimpin nanti ke depan bisa menjawab permasalahan itu. Pertanyaan selanjutnya, kenapa harus Asep Japar? Emang dia bisa realisasi itu? Bisa. Kita optimis aja. Iya. Soalnya kan kalau Pak Asep Japar itu kerjanya cukup bagus lah dari bidang apapun, tentang masyarakat, tentang pendidikan, apalagi untuk jalan-jalan sudah pada tahu. Jadi makanya kita udah seret aja optimis. Saya dengan karena rekam jejak. Iya, rekam jejaknya. Iya. Apa enggak? Kasep juga enggak ya? Ya, kasep lumayan sih. Nah, ada enggak Bu harapan ke depan? Harapan ibu sekalian si kali ini untuk Sukabumi terus untuk pemimpin ke depan ada enggak? Apa harapan? Harapannya sih ingin lebih baik lah, apalagi di kecamatan tolong mendukung kita kemudian mohon nanti ingin isinya kerja lapangan pekerjaannya itu mah ibaratkan kalau ada lapangan pekerjaan yang ada deket otomatis ibu-ibu nggak akan diam di rumah lah, jadi ada kegiatan gimana gitu, kasihan lah, jadi ibaratkan untuk membantu pemasukan dari suami. Ya. Kami dari kumpulan Sikandi Asep Japar siap mendukung dan optimis Asep Japar pasti menang. Menyalakan tuh.